Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Isal di channel Faisal Care. Buat teman-teman sobat Isal di rumah yang masih semangat berpuasa ya di awal Ramadan kali ini, kita mungkin masih beradaptasi tubuhnya. Jadi teman-teman yang ingin tetap sehat bugar, jangan takut untuk berolahraga. Dan sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk berolahraga saat berpuasa? Ingin tahu jawabannya? Simak di videonya. Olahraga pada kondisi puasa bisa membuat tubuh semakin lelah, terlebih dalam kondisi lapar dan haus. Berolahraga saat berpuasa dapat membuat tubuh merasa sangat kelelahan, lemas, pusing, hingga menyebabkan dehidrasi. Dalam kondisi yang lebih parah, berolahraga dalam kondisi defisit kalori yang ekstrim bahkan bisa menyebabkan kerusakan otot dan dapat meningkatkan hormon stres kortisol dalam tubuh. Untuk mencegah dampak buruk tersebut, kita harus memilih waktu yang tepat untuk berolahraga selama di bulan Ramadan. Sebelum kita bahas lebih lanjut waktu yang tepat untuk berolahraga saat berpuasa, yuk like dan subscribe videonya agar channel ini semakin berkembang. Tonton videonya sampai habis ya, agar tidak terlewat info waktu yang tepat untuk berolahraga saat berpuasa. Berikut adalah pilihan waktu yang paling baik untuk melakukan olahraga saat puasa. Yang pertama, olahraga sebelum berbuka. Anda bisa melakukan olahraga saat sebelum buka puasa. Tentu hal ini menguntungkan bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan saat puasa Ramadan, karena melakukan olahraga dalam kondisi perut kosong bisa membuat pembakaran lemak lebih banyak. Namun perlu diingat, jangan memaksa diri untuk membakar lemak secara berlebihan ya. Energi yang kita pakai saat puasa sudah terkuras habis seharian, ditambah pembakaran kalori saat berolahraga menjelang buka puasa. Sebaiknya Anda tidak boleh berolahraga lebih dari 60 menit untuk menjaga kondisi tubuh tetap stabil. Perhatikan juga ketika Anda merasa sakit, lemas, dan pusing, segera hentikan olahraga. Setelah berolahraga dan menggunakan sisa energi, kemudian Anda bisa makan saat buka puasa untuk menggantikan energi yang hilang. Anda tidak perlu khawatir akan kehilangan gula darah atau dehidrasi karena energi yang segera tergantikan setelah berbuka puasa. Kedua, olahraga setelah berbuka puasa. Jika ingin berolahraga setelah berbuka puasa, perlu diperhatikan kondisi lambung yang telah terisi penuh. Tidak disarankan langsung melakukan olahraga setelah berbuka karena lambung masih terisi oleh makanan sehingga akan mengganggu proses pencernaan. Selain itu, jika berolahraga dalam kondisi perut penuh, akan menyebabkan lambung tergoncang sehingga menimbulkan sensasi mual. Disarankan untuk melakukan olahraga setidaknya 2-3 jam setelah berbuka. Tunggu sampai tubuh mampu mencerna makanan dengan baik sehingga energi bisa digunakan kembali secara efektif. Maka dari itu, jika Anda hendak berolahraga setelah berbuka, sebaiknya melakukan sholat rawatib terlebih dahulu ya. Selain untuk menunggu lambung mencerna makanan yang sudah tampung, Anda bisa melakukan peregangan ringan dengan melakukan sholat rawatib. Setelah tarawih, mulailah latihan dengan intensitas ringan terlebih dahulu, baru beranjak pada intensitas yang sedang atau berat. Yang ketiga, berolahraga setelah sahur. Anda juga bisa berolahraga pada waktu setelah sahur, yaitu di pagi hari. Namun, Anda perlu tetap memperhatikan, beri jeda setelah sahur dan waktu mulai berolahraga. Anda bisa beri jeda sekitar 2-3 jam setelah sahur untuk mulai berolahraga di pagi hari saat berpuasa. Waktu yang tepat berolahraga di pagi hari adalah pukul 6-7 karena matahari belum terlalu terik dan sinarnya bisa membantu mengubah vitamin D dalam tubuh untuk menjadi aktif. Ingat, jangan terlalu menguras energi ya pada saat berolahraga di pagi hari karena Anda masih membutuhkan cadangan energi untuk berpuasa 12 jam ke depan. Olahraga di pagi hari sangat baik untuk menjaga kebugaran tubuh. Oke, sahabat Isal, itulah waktu yang tepat untuk berolahraga. Jadi teman-teman di rumah, jangan sampai khawatir dan takut untuk berolahraga saat berpuasa. Yang penting teman-teman semua tahu waktu yang tepat untuk berolahraga saat di bulan Ramadan ini. Dan semoga teman-teman sehat selalu, bisa melewati Ramadan kali ini hingga akhir tuntas tanpa halangan dan kendala suatu apapun. Semoga teman-teman bisa suka video ini dan semoga bermanfaat. Like, share, comment, and subscribe videonya. Bye-bye.